menghadapi Idul Fitri tahun ini, meskipun masih dua setengah bulan, tapi langkah baiknya apabila kita memberikan perhatian bersama, terutama dalam rangka persiapan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Yang pertama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan-bahan pokok, dan yang kedua yang berkaitan dengan persiapan sarana dan prasarana transportasi. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan persiapan dari sisi keamanan. Dan terakhir, saya berharap dengan langkah-langkah persiapan yang lebih awal, yang lebih baik pada Ramadan tahun ini, kita berharap saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimah dapat menjalankan ibadah puasanya dengan tenang, dengan aman, dan nyaman.